Terima kasih pemirsa masih bersama kami di program Tamrin Simang 5 TV Jawa Tengah. Beragam keterampilan yang dimiliki anggota Satgas TMMD telah diajarkan kepada warga desa Jatiwarno Karanganyar. Salah satunya keterampilan membaca Al-Quran yang baik dan benar. Anggota Satgas TMMD Reguler 109 ikut berkontribusi pada kegiatan keagamaan yang berlangsung di Masjid Dusun Klumpit Desa Jatiwarno Karanganyar. Dalam kegiatan tersebut, Satgas TMMD mengajarkan seni membaca Al-Quran yang baik dan benar kepada ibu-ibu yang mengaji di masjid dusun setempat. Kendati sebagian besar ibu-ibu dusun Klumpit telah biasa membaca Al-Quran, tetapi ada beberapa yang masih dalam tahap belajar. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas seni membaca Al-Quran di kalangan ibu-ibu yang nantinya diajarkan kepada anak-anak, keluarga, maupun lingkungannya. Saya di sini kegiatannya mengaji ibu-ibu di Dusun Klumpit, ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Al-Huda. Kami ini mengajarkan mana caranya belajar mengaji, bagi yang belum bisa kami ajarkan. Cara membaca Al-Quran ya Pak? Iya, kami baca mengajari cara membaca Al-Quran yang benar. Alhamdulillah, terima kasih partisipasinya Bapak TNI. Sebenarnya dari ibu-ibu ini setiap hari Minggu paginya sudah berjalan. Berhubung ada kegiatan TMMD dan kebetulan kegiatannya banyak, salah satunya mengajari ibu-ibu ini baca Quran yang baik dan benar. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dari Karanganyar, Lismanto, Simang 5 TV Jawa Tengah melaporkan.